Welcome back to FM Family. Sebelum korang continue tengok video ni, don't forget to like, share, comment and subscribe. Korang, hari ni kan sis dapat packaging ni yang sis order khas untuk all our beloved subscriber. Sebab minggu ni kan adalah minggu Oreo. So sis dah janjikan dengan korang yang sis nak dapatkan Oreo dengan flavor-flavor yang menarik. So ni lah antara flavor-flavor yang sis dapatkan untuk kita punya giveaway minggu ni. Kat sini kita ada, ini yang sis dah beli. Ini ada vanilla cupcakes. Lepas tu kita ada lemon cheesecake. Lepas tu mana satu? Oh, okey. Kita ada ini. Apa? Oh, tiramisu. So, kat dalam ni ada lagi satu special flavor yang sis order dan dah sampai. Tak sabar nak bagi kat korang. So, kita nak buat unboxing. Sebab sis pun tak tengok lagi dan tak pernah rasa lagi apa yang sis lagi, okey? Nampak tak? Baru dia sampai tadi. Oreo. Okay, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada yang kita jari hampir. Korang tengok ni. Tak tengok lagi flavor apa yang kita dapat ni. Menarik ke? Okay. Wow. Okay. Ada apa ni? Ni apa dia? Styrofoam eh? Set no? Satu flavor ni je yang sis order. So kita ada total of 4 flavor. Dan kita ada. Korang pernah ke try ni? Sis macam tak pernah jumpa tau flavor ni. Ke pernah wujud tapi aku je yang tak tahu. Korang tahu ke? I don't know. So kita ada berapa? Sekejap eh. Sekejap. 1 2 3 4 Kita sini dulu. So ada 5 6 7 8 9 siapa yang tak pernah try lagi, kau rasa macam nak rasa, boleh join kita orang punya giveaway hari Jumaat
di antara pukul 8:30 malam hingga 9 malam. Di antara itulah, sebab nanti biasalah kadang-kadang macam ada delay sikit, lambat sikit, tercepat sikit, macam tu. Tapi whatever it is, hari Jumaat. So sebelum sis bagi kat korang, sebab sis tak pernah try dulu, so macam kita rasa, apa rasa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alah, okey, takpelah. Dia dah break. Sedap ni, bau dia kan? Macam bubble gum. Wow. I show you. You wait, wait, wait. Nampak tak sis makan? Dia warna purple. Purple. Tapi tak adalah macam terlampau dark purple kan? Dia sebab aiskrim kan, macam blueberry tu kan macam gelap. So dah, dia nak buat aiskrim campur dengan susu, dia jadi macam light-light sikit colour dia. So dah terpecah. Kita rasa sikit, macam mana rasa dia. Ya, ramai dah him. Sedap ye. Sejuk. After taste dia, dia ada rasa sejuk. Macam kau makan aiskrim, tapi kau tak boleh letak dalam peti ais. Wow, this is great. So yang ni kan, sis tak try lagi lah sebenarnya. Vanilla ni, tak tahulah apa rasa dia. Boleh try again, nanti kita try. Yang ni memang sedap gila. Memang sedap. Sedap yang marvelous punya sedap. So yang ni pun not bad kalau korang macam coffee lover macam tu. Sedap. Tapi ni ni macam another level of Oreo. Macam seriously, macam korang makan ice cream tapi tak payah masuk dalam peti ais. Dia sedap ni. Sedap. This is so good. Asyik nak menari. Menari. Tak, sekejap lah. Kita buka ni. Yang second ni, ada yang sempurna dah. Sempurna. Nampak tak? Macam mana korang buat? Dia tulis Oreo kan? Nampak ke? Korang buat macam nampak je lah. Lepas tu, kita buka ni. Ta-da! Purple. Buka. Tak punya, Ustaz. Tadi kita makan sikit-sikit kan? Sekarang kita akan makan one whole bite. Lepas tu nanti kita rasa beza tak? Lepas tu makan semua dan kita makan yang tadi. Tapi, serius. Kuat gila rasa sejuk dia tu. Memang rasa macam aku makan aiskrim. Kita try. Yes, I think this flavor akan rasa sangat sedap kalau korang makan dengan susu. Saya rasa macam dia macam tak berapa nak pair sangat dengan kopi kot. Tapi dia mungkin boleh pair dengan tea. Pairkan dengan tea. Tapi saya rasa kalau yang paling best susu. Sebab dia sebenarnya macam ada
kalau compare tu dengan lain-lain kan, dia macam ada sedikit kemanisan tau. Tapi kemanisan tu kau macam antara rasa dengan tak rasa, sebab mint tu macam berlega-lega dekat dalam kau punya mulut. So kau tengok, kau dengar tak? Korang boleh dengar tak kat luar tu ada bunyi tu? Kau dengar? Aku cakap dekat balcony pun ada bunyi motor. Dekat sini pun ada bunyi motor. Macam mana? Motor memang, motor dan sis memang tak boleh dipisahkan. Sis ni nak rapet ke? Okay, back to the Oreo. So Oreo ni paling best kalau korang pairkan dengan susu. Yang sedap. Oh my god, asyik berdasar sekarang pukul berapa? Dah tengah malam ke? Aku buat video ni sebenarnya tengah malam tau, sebab nak update dekat korang pagi esok. So pada korang semua, Pada wah macam tu, yes. Kepada korang semua yang nak dapatkan Oreo-Oreo dengan flavor-flavor yang tertarik, menarik, we also memang the bombs, boleh jangan lupa untuk join sis punya live. Korang join je live tu, happening kan live sis. Nanti kita akan figure out macam mana kita nak bagi, atau dekat berapa orang yang kita nak bagi. Nanti kita akan figure out masa hari Jumaat tu. Saya cuma harapkan supaya apa yang kita orang bagi ni, tak adalah orang cakap benda-benda yang bernilai. Tapi sis mengharapkan sis dapat share sesuatu dengan korang. InsyaAllah kalau nanti kalau rezeki makin banyak, makin bertambah, mungkin kita akan ganda-ganda-gandakan hadiah tu kan. So sis mengharapkan apa yang yang kami bagi daripada FM Family ni dapat korang gunakan sekurang-kurangnya. Korang boleh buat dia untuk jadi konten korang. Mungkin hari ni korang tengok sis unboxing macam ni kan, nanti bila korang dapat, mungkin korang boleh unboxing dengan cara yang lebih menarik. Tiba-tiba macam korang susu-susu ke 10 gelas, makan dengan Oreo, benda-benda yang out of the box. So nanti kalau korang dapat, sekiranya lah kalau korang dah dapat giveaway ni pada sis, korang buatlah video yang best-best. So korang boleh tag kita orang FF Family, so nanti kita orang akan support korang dan tengok video korang dan sebagainya. Dan seandainya kalau korang dapat giveaway ni dan korang rasa macam tak nak lah buat content, tak nak lah, macam tak ada idea lah, jangan risau, sis tak terasa hati pun. Sis bagi benda ni semua dengan ikhlas. So korang boleh makan je, enjoy je Oreo ni dengan korang punya family, dan have fun. So itulah sahaja unboxing kita pada hari ini. Aku rasa rasa macam cakap macam tersembur, sembur alur. Okay, itulah sahaja unboxing kita pada hari ini. So sekali lagi guys, jangan lupa hari Jumaat dalam pukul 8:30 ke 9 malam, nantikan live pada kita orang untuk giveaway. Macam minggu ni giveaway Oreo, nanti minggu depan sis akan fikirkan lagi nak buat lagi ke giveaway. Korang nak ke? Perlu ke? Cik. So itu je lah kot. Sebelum kita akhiri video hari ini, jangan lupa untuk like, share, comment and subscribe. Bye guys.